Etika Insurans Am Berhad dengan kerjasama Petrotem, sebuah platform ekosistem haiwan kesayangan pertama di Asia Tenggara, telah melancarkan Insurans Power yang merupakan pelan insurans haiwan kesayangan komprehensif yang memanfaatkan potensi kecanggihan teknologi bagi menawarkan kemudahan yang julung kali kepada pemilik haiwan kesayangan. Dan untuk mengulas lanjut berkenaan insurans ini, kita bersama dengan tetamu kita, Afifah Basir, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Petrotem. Saya nak ucapkan terima kasih Afifah kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Apa khabar? Khabar baik. Terima kasih kerana menjemput saya hari ini. Afifah, dah agak advance ni. Sebelum ini kita bercakap digital insurans untuk manusia. Tetapi pertama kali kita nak lihat ini adalah antara insurans digital untuk haiwan kesayangan. Mungkin boleh kongsikan, ceritakan berkenaan pelan insurans ini. Apakah ciri-ciri menarik yang kita dapat fahami? Salah satu mengenai power insurans ini adalah insurans pertama di Asia yang menawarkan kemasukan secara cashless di klinik veterina. So apa yang kami cuba terapkan bagi power insurans ini adalah kami ingin memudahkan bukan saja pemilik haiwan kesayangan, kami juga ingin memudahkan doktor di klinik veterina bagi memudahkan proses penjagaan dan juga merawat haiwan kesayangan, terutamanya bagi haiwan-haiwan yang ada masalah kesihatan. Rawatan secara segera. So bagi menggunakan power insurans ini, kita sudah dapat membantulah, especially kepada mereka yang mungkin ada kesempitan wang apabila ingin menghantar haiwan kesayangan ke klinik veterina. Jadi apa jenis, kita bercakap jenis-jenis kos yang dilindungi oleh insurans power jika haiwan kesayangan kita sakit ataupun cedera? So under di bawah power insurans ini juga, kita actually cover apabila menyebabkan kemalangan, penyakit kritikal, sebab kadang-kadang perkara-perkara ini adalah perkara yang kita tidak jangka. So salah satu situasi yang sering kali dihadapi oleh pemilik haiwan, macam contoh haiwan jatuh daripada tingkat tinggi yang mengalami kemalangan, kena langgar kereta. So perkara-perkara ini yang tidak dapat dijangka oleh pemilik haiwan, dan dengan menggunakan kita punya power insurans ini, kita dapat memberi ketenangan kepada owner, kerana apabila mereka berada dalam situasi yang sangat stres ni, apabila haiwan kesayangan mereka sakit, so mereka memerlukan satu kepastian yang mereka boleh menjaga dan memberikan kesihatan dan rawatan yang sepatutnya kepada haiwan kesayangan mereka. Sebab bagi pemilik haiwan kesayangan ni, mereka punya kucing dan anjing ni bukan sekadar kira peneman. Mereka, kita punya haiwan kesayangan ni juga adalah kita punya ahli keluarga. So bila kita bercakap sebagai ahli keluarga, kita mestilah ingin memberikan yang terbaik kepada kita punya ahli keluarga supaya mereka terjaga dan sentiasa sihat dan happy. So semua orang pun berada di dalam situasi yang tidak stres. So kita cuba untuk membantu di dalam pet ecosystem dan juga kepada pegawai veterina di klinik veterina. Okey, bercakap mengenai owner, saya pun owner kucing dan mereka juga adalah antara peneman dan juga keluarga saya. Kalau saya nak daftar insurans power ni, berapa lama proses pendaftaran biasanya mengambil masa? So kalau kita bercakap mengenai proses pendaftaran, so kita di Petrotem telah pun mengadakan direct integration dengan Etika General Insurance. So kita akan memudahkanlah proses daripada segi membeli insurans dan terus pengaktifan insurans anda. Dan apabila anda ingin pemilik haiwan ini ingin pergi ke klinik veterina, dan kita akan menggunakan proses GL lah, general GL untuk memudahkan pet owner ini mendapatkan servis cashless admission. So sama juga macam manusia apabila pergi ke hospital, kita ada request dia, kita menggunakan konsep yang sama untuk haiwan kesayangan. So semuanya boleh dilakukan di app Petrotem. So dekat sini kita akan bagi semua detail daripada berapa banyak coverage yang dilindungi di bawah insurans power ini, dan di manakah klinik-klinik veterina yang mereka boleh menggunakan servis power insurans ini. Dalam masa setahun tu berapa had jumlah tuntutan yang boleh dibuat dalam polisi insurans power? So, di bawah insurans power ini, so kita cover dua untuk anjing dan kucing. So kita cover daripada RM3,500 setahun dan maksimum RM8,000 setahun. So dekat sini saya ingin nyatakan yang this amount ini adalah cukup untuk menghantar haiwan kesayangan apabila terjadinya perkara-perkara tidak ingin seperti kemalangan dan juga kesakitan, dan kita juga cover bukan sahaja kos rawatan dan juga selepas
kira masuk ke dalam ward lah. Macam contoh hantar ke fisio, so selepas kira dia punya wellness, punya coverage pun kita juga ada cover di bawah power insurance ini. Dan untuk power insurance ini salah satu yang memudahkan pemilik hewan kesayangan apabila menggunakan power insurance ini, tidak perlu membayar deposit secara tunai. Semuanya kita akan cover di bawah power insurance menggunakan kita punya proses GL. Berbakikan 2 minit, soalan terakhir saya, adakah insurans power ini tersedia untuk semua jenis haiwan kesayangan ataupun hanya terhad kepada beberapa spesies saja? Dan last, saya pun konsert dengan Afifah Street ni, kepada pemilik haiwan kesayangan seperti saya dan rakan-rakan saya di luar sana yang ingin tahu maklumat lanjut dan dapatkan pelan pelindungan insurans haiwan ini, bagaimana mereka boleh milikinya? Bagi kami di Power Insurance, kolaborasi di antara Petterton dan juga Etika General Insurance, kita apabila ingin mengeluarkan satu produk untuk haiwan kesayangan ini, bukanlah kita mengeluarkan produk secara sewenang-wenangnya. Kita sebenarnya tengok keperluan dan juga permintaan daripada pemilik haiwan, daripada doktor di klinik veterina, supaya kami boleh membantu industri haiwan kesayangan ini secara menyeluruh. So apabila kita berkata sama ada insurans power ini, kita akan cover untuk semua jenis haiwan kesayangan. So, untuk permulaan, power insurans ini kita cover dulu untuk majoriti haiwan kesayangan di Malaysia lah, iaitu kucing dan juga anjing. So pelan untuk kita cover untuk semua jenis haiwan kesayangan, kita perlu lebih banyak kira macam feedback, perlukan lebih banyak lagi maklum balas daripada pengguna ataupun pemilik haiwan kesayangan yang menggunakan power insurans ini, untuk kita kembangkan lagi power insurans ini dan untuk memenuhi dan kita cover industri haiwan kesayangan ini secara menyeluruh. Dan untuk kami di Petterton dan juga Etika General Insurance ini, power insurance ini adalah satu produk yang kami memang ingin membantu, terutamanya menggalakkan kesedaran mengenai pemilikan haiwan bertanggungjawab. Sebab kita sedia maklum bahawa pemilik haiwan ini, apabila mereka rasa ingin menjaga dia punya haiwan kesayangan ini, mereka perlulah menyediakan yang terbaik. So kami di Petterton sebagai platform ekosistem haiwan kesayangan ini, cuba membantu dan juga mengeluarkan produk-produk yang dapat membantu pemilik haiwan kesayangan. Dan kepada mereka yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai power insurans ini, bolehlah melayari laman sesama kami di www.petterton.com dan juga boleh lawati laman sesawa Etika untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai kita punya power insurans ini. So ini adalah produk insurans digital pertama di Asia yang yang memberi servis cashless admission kepada semua pemilik haiwan. Betul, seperti yang Afifah cakap, insurans power ini akan buat masa depan haiwan kesayangan kita lebih terjamin dan owner-owner haiwan ini pun akan lebih tenang kerana mempunyai kemudahan dalam penjagaan haiwan mereka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tetamu kita, Afifah Basir, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Petterton, dan semua ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani.